Halo teman-teman, nah ketemu lagi ya. Dan nah, sekarang kita sudah punya empat ya. Nah ada empat tuh yang di sana tuh ya. Ada buat menembak rudal, ada juga yang drone di kapal. Nah ada yang terbang juga dan ada mobil. Nah sekarang kita butuh bootsnya ya, adik-adik ya, boot cepat ya. Oke langsung saja kita buat, let's go. Kita membuat boot kali ini ya di style yang E. Oke. Yang pertama kita tentu butuh ini ya. Nah selanjutnya kita yang empat tuh ketukar kan ini. Nah adik-adik yang ketukar, ah iya betul adik-adik ya, ketukar. Nah sekarang kita akan membuat yang ini. Nah seperti ini ya bentuknya. Nah ini kita buat dulu ini bagian mana nih? Ini gini ya. Nah ini berarti yang tiga ini nanti di sini kayak gini. Nah ya kita pasangkan sekarang di sini. Oke. Setelah itu kita pasang yang kotak ini. Oh di sini tengah-tengah kayak gini. Oke kayak gini berarti ya. Oke selanjutnya kita pasang yang empat ini di sini tentunya ya. Ini tahap yang pertama adik-adik ya, materialnya seperti ini bagian belakangnya dan seterusnya. Kita langsung pasang saja yang ini yang di depan. Nah set ini langsung kita pasang di belakangnya, susah. Nah udah lecet-lecet ya, kena kuku. Oke selanjutnya pasang yang keempat ini di bagian belakang. Lalu kita butuh yang bulat-bulat ini di sebelah sini kiri dan ini sebelah kanan. Ini dulu. Nah seperti ini. Oke dan setelah itu kita pasang untuk si komandannya berdiri ya. Komandannya berdiri. Lalu kita akan. Nah ini juga ya kita kaitkan di sini. Sip. Lalu kita pasang lagi yang kayak ini di sini. Terus kita buat baling-baling. Ini juga ya. Ini ternyata ini bootnya boot drone. Ya, karena kecil nih mungkin bootnya boot drone. Nah, ini ya. Seperti ini. Jadi ini kita pasang di sini. Boot drone. Lalu di belakangnya ini kita akan pasang baling-baling. Nah. Ya, udah kita pasang baling-baling. Oh, itu baling-balingnya pakai ini adik-adik ya. Nah, kayak gini. Nah, ditancil gini. Lalu kita pasang ke sini. Nah, segini ya baling-balingnya ya. Ini aja deh baling-balingnya nih. Kita pasangnya gini. Nah, supaya estetik aja gitu. Nah, kayak gini. Terus selanjutnya udah. Jadi ketiga ini dia ya, sekarang kita sudah jadi di bootnya ya, mobil boot, motor boot ya, untuk SWAT ini ya. Baik adik-adik, ini dia hasilnya dan sudah jadi. Kita lihat bagian belakangnya seperti ini ya, kita lihat. Nah kayak gini ya bagian belakangnya tuh, bagian belakangnya. Terus ini bagian depannya, ini untuk duduk ya adik-adik ya. Nah seperti ini. Oke itu saja adik-adik ya, jangan lupa like, comment dan subscribe. Berarti kita tinggal satu lagi adik-adik ya, berarti komandan ini tinggal butuh satu lagi untuk menggabungkan ke enamnya adik-adik ya. Oke sampai di sini, jangan lupa like, comment dan subscribe. Bye bye.